بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إخوه يعني رحمة الله الحمد لله مسامع كتاب شكون يفر الله سبحانه وتعالى يمن الله تعالى من جوك كتاب Allah Ta'ala menggerakkan kita. Dan Allah Ta'ala masih lagi memberi taufik dan hidayah. Dan serta inayah Allah Ta'ala bersama kita dapat datang dapat menyertai jamaah. Jamaah waktu yang sangat barakah ini iaitu waktu subuh. Jamaah dalam waktu yang ramai di kalangan hamba-hamba, di kalangan manusia itu lalai. Maka waktu yang apabila ramai orang lalai, dan masa yang ramai orang lalai tapi ada segolongan manusia yang tidak lalai, maka dia adalah satu kebaikan dan satu kelebihan yang sangat besar. Sehingga menyertai jamaah dalam waktu fajar ni, menempati dia dia bangun sepanjang malam. Faqad qama lailata kullah. Dan seolah-olah dia bangun sepanjang malam untuk beribadat pada Allah. Kerana menyertai jamaah dalam waktu fajar ni mungkin dia senang. Lebih-lebih lagi dunia sekarang, kehidupan sekarang yang ramai manusia tu dah rebut. Dan masa dah berubuk dengan masa fajar belakang. Orang kerja pagi pun berubuk dengan waktu fajar. Dan ahli-ahli peniaga lebih-lebih lagi berubuk dengan waktu fajar. Dalam peniaga dia, dalam kerja dia, sibuk dalam waktu fajar. Yang menyebabkan setengah-setengah orang itu tak sempat untuk nak semayang jemaah. Dan setengah-setengah orang bukan sekadar tak sempat semayang jemaah, bahkan tinggal langsung tak semayang fajar. Ya, itu baik daripada rumah pagi. Nah, tidak terasa kata dia ni, yang menghidupkan dia ni Allah. Yang menghidup dia pagi ni Allah. Yang kurniakan kesenangan nyawa dia pada hari ini juga Allah. Yang kurniakan boleh dia gerak, boleh dia langkah kaki. Nah, boleh dia sehat, boleh dia makan, boleh dia minum, ialah Allah. Terlupa. Tak terasa kata kerja dia tu. Tak berasa kata peniaga dia, jual beli dia, duit hak dok lek tanakan dia, duit hak dok lek kacek hak dia, tak berasa kata hak dia. Sebenarnya pemberi Allah Taala dan Allah Taala boleh nak ambil klik. Mana-mana masa. Allah Taala nak tarik klik mana-mana masa. Sama ada kesihatan kita, mudah Allah Ta'ala nak tarik kelip. Ramai kita tengok orang sihat pada pagi ni, petang hari mati. Ramai kita tengok orang kaya pada pagi ni, petang hari jalan kaki. Al-ibrah pengajaran ni benar. Nah, nikmat yang Allah Ta'ala with kita ni, la tadum. Nikmat tidak berkekalan. Sebab itu apabila ada nikmat segera rebut, fastabiqul khairat.
Dan apabila Allah Ta'ala kurniakan nikmat, mung kena rebut buat kebaikan. Kerana nikmat tidak kekal. Dan Allah Ta'ala janji, orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, dia bersyukur, dia rebut buat kebaikan, Allah Ta'ala nak tambah. Tak ada rugi apa. La azidannakum. Janji Tuhan. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi perjanjian. Allah Ta'ala tak mungkin perjanjian dia. Kalau Allah Ta'ala tak tambah le dunia, Allah Ta'ala tambah le akhirat. Nah, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kita tahu bahawa seakhirat ni lebih baik dan lebih kekal daripada habuan dunia. Raka'atay al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Dua raka'at fajr lebih baik pada dunia dan isi-isi. Itu dua raka'at. Sunnah ya. Amal sunnah itu lebih baik pada dunia dan isi-isi. Maka macam mana amal fardu? Amal fardu memang lebih besar lagi kerana dia pokok. Hak rating tu pun boleh buat meja, boleh buat khisi dah. Hasna hak besar baru ni. Jual berkabar. Batal pula. Boleh buat rumah apa putih tak tahu. Ini nak bangun pula setiap rumah. Nah, dia kata humi dia ni. Itu semai fajar ni humi. Sunnah tu Nabi Raya lebih baik pada dunia dan isi-isi. Maka humi dia tu lebih berganda-ganda. Lebih pada tu lagi. Nah, apa kita nak balas apa dengan semaya jemaah? Kalau kita tanya diri kita, aku ni balas apa dengan semaya jemaah? Nah, boleh sejik tu pun tak ada nama kita. Sejik ni pun tak ada nama kita. Nah, ha, kalau balas dengan masjid sini, kita kata, mana tak saya mari sini. Semaya masjid lain. Keliling pening masjid ni. Berapa kat berubuk nak buat masjid ni? Nak buat pula ada baru putar. Sikit lagi dua jakah sejik, dua jakah sejik. Setengah orang nak buat sejik di rumah pun ada. Alah dulu. Nah. Maka kita nak balas apa dengan masjid. Tahu dah orang yang hati dia gantung di masjid ni, hari esok duduk bawah bayang yang arah. Lepas kita nak cedek gapo hari esok nak duduk bawah bayang gapo kita esok ni. Tujuh golongan ni kita ada tak sok? Eh? Tujuh golongan ni kita ada tak sok amalai hak kita istiqamah. Dia tak boleh celuk-celik. Dia amal lagu tu siapa dia mati dia lagu tu lah dia baru boleh duduk bawah bareng arasy. Imam adil, mula-mula imam dulu pemimpin. Ya, pemimpin yang adil ni payahlah. Carilah dunia lain ni Allah, payahlah. Dah. Nak cari Imam adil sepengah Umar ibn Abdul Aziz, nak cari sepengah Umar ibn Al-Khattab, nak cari sepengah para-para khulafa ar-rasyidin yang menjadi imamun adilun, pemimpin yang terbesar yang adil. Kita ni kalau tanya jadi pemimpin dalam keluarga apa jatuh dah kita. Tak adil mana lah kita. Tak jaga hak-hak orang luar keluarga kita kadang-kadang. Pian nak bini nak belaka 2 3 4 tapi adil tak sih. Nah. Ha, bila tanya nak bini jatuh nak bini belaka. Tapi adil tak? Saya tanya adik ke tak? Tak ada pihak jawab pula. Ha, sunnah dia kata bin ramah ni. Dia tak tahu. Allah Ta'ala kata, fa'in khiftum. Kalau mu rasa takut ya. Alla ta'dilu muta'lihwi ka'adillah. Fawahidah. Tu hukum tu hai. Mu sore ni. Dia tak sepian sore ni lah. Kalau berasa takut sore. Kalau berani tak apa. Tanya lah. Tanya diri. Takut ke berani? Takut adil, takut tak adil ke, mu boleh buat keadilan lah. Kalau mu boleh buat keadilan, keadilan lah ni bukan mesti kata kena sama ya. Bukan kata kena tahu tiamkan tu yang tak. Keadilan lah ni letak pada tempat yang kena dia. Nah, beri hak dia, sempurnakan hak dia, panggil adil lah. Bukan mesti kata kena bagi 5 jet dia orang ni, kena cukup 5 jet. Lepas tu panggil sawasi, mana sama. Bukan keadilan lah kadang-kadang sama ni. Dan keadilan ni kita menyempurnakan hak. Tu dalam keluarga ya baru. Lepas tu kalau kita khatam ni tinggi email, khatam tinggi, khatam sapa kepada presiden.
sampai kepada Nayuk misalnya, nah, adil gedak Nayuk. Orang pakat nak jadi pemimpin belaka. Nah, pemimpin ni amanah besar. Lebih lagi orang yang nak senda tua. Sebab tu orang yang ada ke apa ni kekuasaan boleh senda tua. Boleh. Dah orang yang dia ni berhak. Boleh calon diri boleh. Tapi orang yang tidak ada kebolehan sebagaimana sahabat Nabi Abi Zal Ghaffari meriwayat Nabi. Ya sun Nabi lantik dia kata innaka mar'un dha'ifun ya Abi Zar muni dha'if bazal. Kamu ni orang lemah, orang dha'if, orang tak ada nak berkata orang. Dan pendapatmu ni pun tak sepa orang Abu Zar ni orang zahid, orang tak sah pada dunia. Jadi pemimpin tak leh dia. Dia tak tengok benda depan dia, tengok benda hari tu ya. Benda hari tu. Cukup hari tu cukup dia Abu Zar. Sehingga Nabi mati pun dia tak leh duduk di Madinah dia. Sebab pendapat dia ni pendapat orang zahid semua. Tak sah pada dunia. Nah, banyak lagi memimpin orang lagi mana? Sebab memimpin orang ni sakup benda dunia. Tak boleh memimpin orang. Lepas Nabi mati, masa Uthman berminta, tak boleh duduk dia. Berubah apabila negeri berubah. Ya orang pun berubah, kedudukan berubah, gapo kemewahan berubah. Dia tak boleh duduk. Mati. Itu baik duduk di Rabadah, seorang dia. Nah, jauh dengan Madinah ni berata kelo lah. Dah duduk pada pasir dengan bini dia. Mati seorang dia. Rajulun aisha wahidan wa mata wahidan. Seorang lelaki yang hidup dia seorang diri, kemudian mati dia juga seorang diri. Mati seorang dia. Nah, tak seduk di Madinah. Kerana berubah. Dia kata Madinah ni berubah lah. Berubah dari segi rumah, berubah dari segi kedudukan, berubah dari segi masyarakat. Berubah kerana apa? Kerana mulai datangnya kekayaan dan kemewahan. Memanglah manusia. Dan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, nikmat Tuhan datang. Nah, kita kena hadith. Nah, boleh guna sebut nikmat Allah Taala, gunakan nikmat. Tak ada salah apa. Nah, tapi di segi dia tak boleh. Di segi Abu Zar ni tak sah. Dia nak dia ni untuk cukup harian. Karena dia takwil ayat innal ladzina apa ni yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Tak sah taruh benda-benda harta, benda-benda kekayaan, mah, wang, pitih, apa semua tak sah. Dia ni cukup hari, lebih pada tu jalan Allah. Kerja lebih, kalau sehari dia kerja lebih. Lebih daripada tuntutan hari tu, hak lebih tu jalan Allah. Itu Abu Zar Al-Ghaffari, hak minta, pernah minta nak jadi pemimpin. Nak Nabi tak tamneng dia lah, mana jaga tu, kutip. Kutip jaziah, kutip apa ni, jabiah, kutip khairat, kutip apa ni, kutip zakat apa semua. Kerana Nabi utuh banyak sahabat-sahabat dia, utuh dia ni kutip di kabilah tu. Utuh dia ni jadi pemimpin dalam peperangan. Macam-macam Nabi tak tamneng pada sahabat, Nabi tengok kebolehan seseorang tu. Orang ni tak nak di segi ni. Tak nak di segi masak, taklah dia masak. Melang kita, ambil masak. Sorarah orang juga pelakat tak pika mampu pun dia boleh pelakat. Kerana dia munasabah dengan tamlang ni ni. Imej tak kena pakna bijak dah saya kita. Tak orang kena tepat. Itu hatu orang kena tepat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia hatu orang kena tepat. Sebab tu panggil Imam Adil mula-mula sekali. Tak mula-mula kerana dia besar. Apabila Imam Adil rakyat dia sendiri. Sebab tu mula-mula orang yang datang ni boleh duduk manabir, boleh duduk dalam apa ni syurga, dan duduk dengan manabir nur, duduk dengan mimbar, dapat duduk bersama Rasulullah ni imam, para-para imam wa'adim. Kerana besar tanggungjawab dia jaga rakyat, jaga selamatan, bukan sekadar jaga rakyat, bahkan jaga agama. Sebab dia jadi gulungan pertama ni yang Nabi sebut orang-orang duduk di bawah bayangnya arsh. Kita ni ni payah-payah sekali. Ni hok payah benar, payah. Bukan payah benar, payah sekali. Nak jadi imam adil. Kita jadi imam dalam keluarga. Sehaluh-haluh pemimpin dalam keluarga. Ta kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Kewajipan dalam keluarga tu akan disoal wa rajulun ra'iyun fi baiti. Seorang lelaki wajib menjaga dalam rumah dia. Wa mara'atun isteri pada tu sebut sesuatu lah isteri khadde. Siapa khadde pun
jaga pun hak tak menang rendah sekali ni pun ada kewajipan kena ra'iyatun fi baiti waliha, dia kena jaga rumah wali dia, isteri jaga rumah dia, jaga harta untuk lelaki dia, kena jaga harta. Nah, harta untuk lelaki dia kena jaga. Kita ni pelik jaga harta bini. Nabi suruh untuk lelaki bini jaga harta kita. Pelik kita ni jaga harta bini. Nah, tu payah belakang. Dia jaga harta bini, payah belakang. Nah, Nabi kata orang perempuan kena jaga fi baiti zaujiha wa mali. Fi baiti, jaga rumah, jaga harta. Nah, kita paling mana? Nah, jaga harta bini. Ini paling kita. Paling sikit-sikit, tak banyak. Paling juga. Nah, ayat tu, gulungan tujuh manusia ni. Tujuh gulungan ni, ialah tujuh gulungan yang Allah Ta'ala jamin untuk bawah bayangnya Arsy. Nah, kita dengar belakang. Boleh diingat belakang. Kalau tanya hari ni, boleh jawab. Tak tahu lah. Nah, kita ingat sosok. Lepas tu kita cari lubang mana kita boleh duduk. Jangan celak-celik istimrak semua istiqamah. Lubang kasih saya, ada ke tak kita kasih saya? Nah, lubang hak hati gantung ke masjid, ada ke tak? Lubang hak semaya tahajud setiap malam, teriak tengah malam, ada ke tak? Nah, lubang kasih saya, lubang tu, lubang ni. Cukup dah kita? Ada dah hak malam satu lubang. Hak aku berasa hak ning, hak aku buat tak pernah. Tak pernah tinggal. Lepas tu, tak usah duk bayar kat orang. Nah, tak usah duk cerita orang tahulah. Nah, kita sendiri. Sebab tu dia kata rajulun apa ni zakarallahu khalian. Ya ya nah, tu khalian tu, tu sore diri tu. Fa fadat aynahu. Nah, mengalir air mata. Ingat pada Allah, ingat pada seksa balasan. Nah, ingat pada kesalahan dia tengah malam, dia teriak menangis. Bukan lagu ni, Allah Ta'ala cedek payung, cedek bayangnya Arsy dia di hari hari yang tidak ada bayangnya. Dunia ni panah lah ni. Tengok lah ni panah. Allah panah semua tak hujan. Nah, tak hujan ni tak panah kita. Pasal tahun nak hidup mana panah. Tapi dunia tak apa panah boleh masuk. Dah kedai-kedai air condition laku lah ni kedai air. Kak beli air, buh, rumah pakak buh air. Buh. Ya, karena panah tak boleh tidur. Memanglah panah sungguh. Boleh tidur tengok dunia. Tapi dunia ni panah. Boleh. Kita ada duit, ada apa, ada kesenangan. Boleh beli air, boleh gapo, boleh gatu. Sekolah-kuai tak ada air panah kat luar agama. Cak baju, mani tidur. Boleh tak? Nah, lelak, tak ada apa. Tapi hari esok ni, kepanasan hari esok ni, kita nak pergi mikman. Nak pergi berteduh mobil. Lepas tu masing-masing ni. Kalau tak kutupai teduh mu, tak boleh. Tak boleh menupai hari esok. Hak payahnya tak boleh menupai. Tak boleh beli-beli. Tak boleh jual-beli. Tak boleh menupai. Tak ada jual-beli. Tak tolong-menolong. Hari esok ni tak tolong-menolong. Nafsi-nafsi belakang hari esok. Dunia ni tolong-menolong. Nah, orang ni tak tolong. Ada orang lain tolong. Nah, bukan semua tu saya tolong. Dunia ni ada sebab kita boleh pergi jemur, boleh minta pertolongan. Hari esok ni Allah Ta'ala raya dah. Jangan duk harap-harap nak tolong. Hari yang tidak memberi manfaat anak. Sok terik dah anak harta hakmu sendiri tak boleh nak tolong. Sok terik dah lah. Pas gapo lagi nak tolong kita ya? Tak ada. Nah, tolong kita amalan kita buat hari ni. Fa alaysa lil insan illa ma sa'a. Apa kita buat hari ni? Nah, kita ni pemimpin adil tak? Kalau adil, pemimpin keadilanmu lah akan tolong tu. Nah, kita jadi seorang pemuda nasihat fi ibadatillah. Pemuda sepanjang hidup dalam masa muda dia beribadat pada Allah. Nah. Apa ni? Wa rajulun da'at imra'atu. Lelaki yang bersih diri dia tak berzina. Tina ajak dia berzina, jangok kaya setara mana pun dia tak ini akhafullah, aku takut. Iffah dia, iffah ni mana kebersihan, jaga permacan dia tu, jaga kebersihan dia. Ni boleh jadi memanglah kalau hak ni ni nak bolehnya apabila ada goda air tu. Nah, apabila tidak ada goda air dia tak masuk dalam ini. Nah, itulah orang panggil. Sebab itulah kita banyaklah bersyukur kepada Allah. Bila lagi kita duduk daripada bulan Syaban, bulan yang dekat nak masuk Ramadan, bulan yang kita kerana Syaban ni bulan yang manusia lalai juga Nabi. Dzalika syahrun yughfalu anhu kathirun minan nas. Itu boleh yang kebanyakan orang yang lalai.
iaitu bulan Syaban, belum pada bulan Ramadan, iaitu bulan Syaban. Kerana bulan ni bulan yang Allah Ta'ala akan amalnya, bulan yang akan amalnya. Amalnya ni hak tahun ni akan pada bulan Syaban, kerana banci tahun ni ni start pada bulan Ramadan. Jadi akhir Syaban akan Nabi tak raya akhir ke. Jadi mafhum daripada hadis ni biasa itu, iaitu kesudahan Syaban ni dia akan amalnya tahun ni. Maka banci baru hok kita nak mula pula hok tahun ni dah dimulai dengan bulan Ramadan. Allah Taala wi bulan Ramadan ni baru banci dia. Sebab apa? Sebab berbanci tu kita buka banci tu buka dengan kebaikan dah. Kau lagi buka banci dia ni buka percara 100 kok, 100 kok tak ada percara. Dia ni tak buka 1 juta, lain eh. Kecil tengok gemar ke? Karena dia buka 1 juta ni. Nah, la banci dia per banci tu 1 juta dah. Hak ni per banci 100 kok lalai. Pasal apa sekarang mana buka 100 kok? Buka 1 juta dia lapor banyak mana? Ha, buka Ramadan tengok banci penuh. Hak tak senya Ramadan pun buka banci tak penuh juga. Lalai. Ha, saya tak agaklah. Rugilah. Nah, lagu tu rugi. Nah, siapa Syaban tahan pe? Nah. Setahun penuh. Nah, akad tu. Ha, banyak mana kita. Nah, tahun ni Syaban ni nak habis. Banyak mana? Dah berat sikit pun Syaban tak apa. Apa-apa. Kerana khatir amalnya hak tahun ni. Lepas tu buka banci Ramadan. Sambung dengan Ramadan pula. Dia reka sambung. Nah, ini dia panggil peraturan diaturkan oleh Allah Ta'ala melalui ibadat hamba dia. Dah kesedaran hamba dia. Mana usaha hamba dia. Dah supaya hamba dia ni tak lalai. Dengan benda-benda yang tipu-tipu dalam dunia. Dan mana walaupun dunia ni hidup kita ni memang kita hidup dunia, usaha dunia, le dunia, tapi macam mana nak wui kehidupan dunia, usaha dunia dan kelengkapan yang Allah Taala wui dalam dunia ni kita boleh guna hari esok. Itu ya, itu yang besar sekali. Dan orang yang cerdik mandana nafsuhu wa amila ba'da al-maut. Orang yang dapat dana nafsuhu mana dapat tenang, dapat tekan nafsu dia, lepas tu dia beramal untuk hari akhirat. Wak dunia tapi habuai dia nak hak akhirat. Hamuhud dunia, hamuhud dunia akhirat. Mana cita-cita dia? Nampak dia kerja dunia tapi cita dia akhirat. Tasawi kerja dunia hamuhud dunia. Kerja dunia, cita dia juga nak hak dunia ya. Hak ni Allah Taala capak kefakiran baina ainaihi. Dia ni tak pernah kaya. Orang lagu ni dia tak berasa cukup, tak berasa kaya, tak berasa cukup. Sebab apa? Sebab cita dia dunia. Tak berasa cukup. Banyak mana pun tak cukup. Nah, itulah kita panggil setengah daripada apa yang kita dapat daripada apa ni muzakarah kita pada ni. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoalah supaya Allah Taala wi banyak umur kita, wi lanjut usia kita, jangan terlalu lalai dengan tipu-tipu dunia. Insya-Allah Taala subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.